Halo semuanya, selamat datang di channel Expro Bus. Nah, pada video kali ini kita lagi ada di mana nih? Tuh, ini ada berapa nih? Banyak banget nih. Terus di sana juga masih ada tuh. Nah, benar sekali, kita lagi ada di Pool Sinar Jaya Ciledug atau Pool Simpruk Ciledug. Nah, ada bis apa saja di Pool Sinar Jaya ini? Maksudnya ada bis jurusan mana aja? Ya udah, kita langsung saja tonton videonya sampai akhir. Ya, ini kita lagi di Pool Sinar Jaya Simpruk. Nih, kalau enggak Simpruk Ciledug lah, pokoknya di daerah Ciledug. Ini namanya sih biasanya orang nyebutnya Simpruk. Nih, di sini ada semua Sinar Jaya ada di sini nih. Nih, kalau kalian dari arah Mencong, berarti Pool Sinar Jaya Simpruk ini ada di sebelah kanan, tapi kalau kalian dari arah Rembang sana, adanya di sebelah kiri. Nih. Nih lokasi agennya ada di sini. Nih agennya, tuh ada petugas tiketnya. Kalau kalian beli tiketnya ada di sini. Terus nih ruang tunggunya ada di sebelah sini. Terus di sebelah sininya ada cuci steam Sinar Jaya steam. Nih, dulunya ini di sini ada cuman ada cuci steam doang nih. Terus ada beberapa bis doang. Nah, jurusan Wonosobo gitu, Pemalang, Kalongan gitu. Tapi sekarang di sini sudah ada nih yang paling depan nih, Jakarta Wonogiri nih, Batu Retno, bukan Purwantoro ya. Biasanya kan Purwantoro. Di sini ada Batu Retno. Bodinya JB3 tapi belum yang Voyager. Nomor bodinya 22 RE. JB3. Nah, selendangnya juga masih selendang yang biasa JB3, terus topinya juga masih topi yang lama. Apalagi yang ini nih, ini Teguh Jaya nih, Teguh Jaya Ribbon. Kayak bekasnya Teguh Jaya Ribbon ini. Enggak sih, maksudnya Teguh Jaya Ribbon kan masih punya Sinar Jaya, tapi ini tadinya Teguh Jaya Ribbon terus di-repaint jadi Sinar Jaya. Bodinya 38 RD ini biasanya ke Solo. Teguh Jaya Ribbon tuh biasanya ke Solo. Bodinya JB2. Tapi yang double glass. Ini JB2 yang double glass. Bodinya SHD ini. Ini juga SHD nih. Tinggi banget soalnya. Teguh Jaya bodinya JB2 mesinnya RK8. Ini juga sepertinya Hino RK8. Tapi sudah yang air suspensi. Nah, terus di sini ada 96 RE. Ini nggak ketahuan nih jurusannya. Kayaknya Surabaya. Apa Surabaya udah jalan ya? Nah, ini nggak ada tujuannya. Ini nggak ada tulisannya. Nggak tahu ini kemana. Terus ini ada body 65 ZX. Ini kemana ya? Moga kali. Nanti aja kita lihat-lihat lagi. Sambil cari tahu. Ini drivernya dua. Pasti lane jauh ini. 96 RE, bodinya JB3 yang Voyager. Pak, ini tujuan mana, Pak? Tujuan mana? Wonosari. Kasih ya, Pak. Oh, ini tujuan Wonosari. Wah, wow, Wonosari bagus juga ya. Berarti ke Jogja ini. Wonosari. Terus di belakang sini juga ada gudang nih, kayaknya logistik. Nih. Untuk di sebelah sini juga ada body New Legacy 18J 68 RC kuningan ini. Terus ada 8XA. Ini 8XA itu rebody. Ini rebody bodinya Avante H7 yang facelift. Terus ini 14 RD bodinya JB3 lampunya. Tapi harusnya ini JB2. Kelihatan banget ini rebody, bukan rebody, rombakan nih Jakarta Purworejo. Nah, ini body 28 RC ini nggak tahu ini jurusan mana. Ini biasanya body Avante itu biasanya Jogja nih. Ciledug, Meleber, Kuningan. Di sini juga ada jurusan Kuningan juga ada, terus jurusan Moga ada, Wonosobo via Belik juga ada. Pokoknya di sini tuh lengkap kayaknya semuanya ada. Surabaya juga ada di sini, Surabaya, Malang. Cuman kayaknya udah pada jalan. Di sini ada 28 RC ini JB2. Kayaknya ini Moga nih kayaknya nih.
Nah, terus Moga juga ada jurusan Moga, tapi berangkatnya sore dari sini. Sore ternyampe di Lebak Bulus itu jam 7 malam kayaknya. Ini rata-rata ini jurusannya ke, bukan jurusannya, rutenya ke Lebak Bulus. Kebanyakan nih ke rutenya ke Lebak Bulus. Nah, nanti ke Lebak Bulus, soalnya di Lebak Bulus itu apa ya, poolnya itu kecil, nggak sebesar sini. Jadi sini sebenarnya banyak, bisa muat banyak nih. Biasanya itu yang kalau mau berangkat itu dimadepin ke sini nih, madepin ke sana. Ini juga kayaknya mau berangkat. Ini yang belum pada mau berangkat ada di sini. Ini dua legasi. Hal new legasi. Coba kita ke sana, coba kelihatan nggak sih? Kalau kalian pengen ke Belik juga ada lewat sini. Terus Wonogirinya juga jurusannya Baturtno, bukan yang jurusan Purwantoro. Biasanya kan Purwantoro, tapi ini tujuannya Baturtno yang Wonogirinya. Wah, ini kelasnya juga kursinya masih tipis-tipis. Nah, lumayan sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lumayan lah, termasuknya untuk keberangkatan dari agen Sinar Jaya Cilindoki ini lumayan banyak. Ini untuk yang ke Wonosari nih, kursinya tuh tebel-tebel. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sekitar 32 seat kayaknya. Terus ada selimut, terus ada lakers. Ini ada kru dari Sinar Jaya-nya. Ini 22 RE sama 38 RT kayaknya udah mau berangkat. Nah, kita lihat ke depannya. Nih, patokannya tuh kalian di sini depannya ada MI atau SD ini kayaknya. Terus ada toko bangunan, pokoknya di sana ada cuci steam. Nah, nanti saya share lokasinya di kolom deskripsi. Ini keberangkatan dari sini lumayan rame sih sebenarnya. Coba kita lihat lagi dari sebelah sini. Tuh. Nah, ini untuk kalau kalian dari arah pertigaan Mencong, berarti pool Sinar Jaya di sebelah kanan. Kalian harus nyebrang. Tapi kalau kalian dari arah Sinar Pasar Lembang, kalau nggak arah Bintaro, nah poolnya ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat-lihat aja kok. Pokoknya jurusan Malang ada dari sini, Malang, Surabaya, mana lagi, Wonogiri ada, Wonosobo, Wonosobo sore, kayaknya pagi juga ada sih. Kalau untuk jurusan Pekalongan, Purwokerto gitu tuh biasanya di sini itu langsung nyampe langsung berangkat lagi kayaknya. Soalnya tuh jurusan Pekalongan, Purwokerto gitu, itu langsung nyampe langsung jalan lagi. Nah, ini paling bagus sih yang ini, jurusan Wonosari. Bodi 96 RE. Ini lampunya juga udah lampu yang Voyager yang terbaru nih, ada bulat-bulatnya. Tapi tetap sih selendang yang dari JB3 yang lama ini masih, ya masih paling bagus sih kalau menurut saya. Itu sih selera, karena ini selendangnya itu masih nggak setebel Voyager. Kalau Voyager kan tebel banget, bener-bener nutupin pandangan penumpang yang di barisan depan. Tapi kalau yang selendang ini tuh kayak masih, ya masih bisa dimaklumi lah. Pokoknya di sini tuh semuanya Sinar Jaya, nggak ada selain Sinar Jaya. Ya, coba kita lihat agennya deh. Bis, boleh nggak ya kita video ke sebelah sananya? Ini yang udah mau jalan nih, jalan Mencong. Ya, tapi nggak enak nih kalau mau videoin. Nih, di sini ada tempat agennya. Rame banget nih agennya. Tuh. Pokoknya ada semua di sana. Sip. Ini yang
Buat foto doang, Bu. Video. Iya. Enggak masuk. Kalau yang ada komen jelek-jelek yang masukin. Iya. Siap. Ya, Bu. Enggak lah. Kita enggak menjelek-jelekan Sinar Jaya, itu termasuknya paling bagus. TO yang bagus lah. Pelayanannya juga bagus. Enggak, ini beneran enggak karena, bukan karena dibilang enggak boleh jelek-jelekin, tapi emang saya emang dari kecil, dari masih SD itu saya sering naik Sinar Jaya. Bisa dilihat di video kompetisi yang Hino itu. Emang saya dari kecil tuh suka naik Sinar Jaya. Sebenarnya saya Sinar Jaya mania, cuman karena Sinar Jaya itu manianya dikit, ya udahlah. Bisa dilihat tuh bis-bis yang di video saya itu kebanyakan Sinar Jaya. Ya udah, mungkin segini aja sih yang ada di Pool Sinar Jaya Ciledug atau Pool Mencong. Ya udah, mungkin segini saja yang ada di Pool Sinar Jaya Ciledug atau Pool Sinar Jaya Simpruk. Dan apabila kalian pernah naik di Sinar Jaya dari pool ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan penilaian atau salah-salah rute untuk di Sinar Jaya yang ada di Pool Sinar Jaya Simpruk ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dadah.